warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Selamat pagi, inilah aktivitas saya ya teman-teman. Jualan saya ya teman-teman ya. Iya teman-teman. Silakan mampir. Silakan mampir ya teman-teman. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap bersyukur ya teman-teman bunda-bunda hari ini. Semoga dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya mau sedikit nge-share ya kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Selain mengurus diem di rumah, ini saya juga ada kegiatan lain selain di rumah. Ini ada usaha sedikit, kantor favorit saya, iya ini bunda-bunda teman-teman. Kantor saya ini unik, ya warung gitu ya teman-teman, bunda-bunda. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah ada usaha sedikit-sedikit ya teman-teman. Buat kegiatan saya, ya oke teman-teman. Selamat datang di channel saya ya, Selamat datang di channel saya Mariam. Semoga hari ini dilimpahkan rezekinya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Semoga rezekinya teman-teman tambah berlipat ganda ya teman-teman. Oke, hari ini kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga ini ya. Selain mengurus kegiatan di rumah, mengantar anak, dan di warung juga. Saya di sini cuma sampai jam satuan ya teman-teman, dari pagi sampai jam 1 siang aja. Soalnya di sini itu kalau apa udah lagian kalau di sini nggak bisa ini ya teman-teman, nggak bisa untuk ibadah ya. Soalnya kan nggak ada air, jadi harus pulang. Jadi kantor saya ini alias warung kecil saya ini tutup paling jam satuan ya, Sabtu siang gitu ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini rezeki sedikit-sedikit ya untuk membantu kebutuhan keluarga saya. Alhamdulillah, ini saya jualan telur ayam, ada telur puyuh juga dan perminyakan ya bunda-bunda teman-teman. Mungkin sekarang ini pertelurannlagi naik ya teman-teman, dan minyak juga mulai naik ya teman-teman. Ya itulah risiko kita ibu rumah tangga, harus pandai-pandai manage keuangan keluarga ya teman-teman bunda-bunda. Karena sekarang harga-harga sembako sudah naik ya teman-teman. Kalau tidak pandai-pandai ya pasti akan bingung sendiri ya bunda-bunda teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kegiatan teman-teman bunda-bunda hari ini apa? Tetap semangat ya teman-teman. Oke teman-teman bunda-bunda yang punya usaha seperti saya, komen aja ya, kita bisa sharing-sharing gitu ya teman-teman bunda-bunda. Mungkin di tempat bunda teman-teman ada sedikit harga-harga ya, informasi harga gitu ya, kita bisa sharing-sharing gitu ya teman-teman bunda-bunda. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kalau jualan itu enaknya itu kita bisa ini ya, bisa silaturahmi dengan orang-orang yang walaupun tidak kenal juga ya teman-teman, kita bisa sharing-sharing gitu ya teman-teman. Nah ini ada pelanggan saya, ini udah biasa ya beli di saya gitu. Alhamdulillah udah banyak pelanggan ya teman-teman, dan alhamdulillah ada juga pelanggan minimarket juga gitu ya. Kalau lumayan lah, ada sedikit-sedikit gitu ya pelanggan minimarket.
paling ambil 30-an kilo kayak gitu ya teman-teman. Dan warung-warung kayak gitu, alhamdulillah teman-teman udah ada pelanggan, jadi kita tinggal ngirim-kirim aja gitu ya. Kalau ada permintaan telur atau minyak kayak gitu, kita tinggal antar aja, karena di sini saya juga menerima untuk apa siap antar kayak gitu ya teman-teman. Disesuaikan dengan jaraknya, kalau selama masih ada di daerah saya jaraknya masih dekat ya, nggak pakai ongkir ya teman-teman. Tetapi kalau udah jauh banget ya, ada ongkirnya sedikit lah bunda teman, untuk beli bensinnya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ya, disyukurin saja ya teman-teman, walaupun sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit ya, amin. Alhamdulillah ya teman-teman, doakan saja usaha ini bisa berkembang ya teman-teman, karena dengan doa teman-teman juga, saya juga berdoa untuk teman-teman, semoga teman-teman dilimpahkan rezekinya, sehat selalu ya teman-teman. Kita sebagai manusia hanya saling untuk saling mendoakan aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kegiatan saya ya sebagai ibu rumah tangga ya, kayak gini ya teman-teman ya, nggak jauh-jauh dari keseharian dan kebutuhan. Kalau di warung ya jualannya kayak gini ya, kebutuhan sembako, kebutuhan sehari-hari gitu ya bunda-bunda teman-teman. Alhamdulillah ini saya udah ada penglaris atau penglaris apa ya, kalau bahasa ininya apa ya teman-teman ya, ini udah alhamdulillah pada datang sebagian pelanggan dan pembeli yang baru-baru lagi ya. Alhamdulillah, alhamdulillah di saya ini telurnya juga nggak ini ya, dikirimnya dari jauh ya teman-teman, telur pengiriman dari Jawa ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, kegiatan saya sehari-hari saya tiap harinya kayak gini ya teman-teman. Selain di rumah, saya juga aktivitas saya sebagian juga di warung ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, terima kasih ya yang sudah mampir ke channel saya, yang sudah menonton video saya, terima kasih untuk teman-teman. Semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezekinya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti keseharian saya hari ini ya teman-teman. Itu aja ya teman-teman. Dan buat teman-teman bunda-bunda yang sekiranya tahu lokasi saya ini di sini, silakan mampir ya teman-teman, bunda-bunda. Insya Allah bisa silaturahmi ya teman-teman. Silakan mampir di warung saya, warung telur saya ya teman-teman. Oke, gitu aja ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa aktifkan
tanda loncengnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.